Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Melakukan penyeberangan ke Pulau Madura, teman-teman. Kantor Camat Arjasa di SMAN 1 Kapongan kiri. Kemudian di sebelahnya ada Polsek Kapongan. Memasuki Panji. Selamat datang. Tuh ya, ke arah kanan. Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Banyu Putih. Pada arus balik. Baru saja kita melewati rumah sakit daerah Sembagus, yang di mana di depannya itu ada Barokah Park, teman-teman. Ini kita sudah masuk di wilayah Sembagus dan perjalanan masih cukup panjang ya. Masih harus menempuh beberapa daerah seperti Arjasa, Kapongan, Panji, Situbondo Kota, lanjut ke arah Prajekan, Kelabang, Wonosari, Tenggarang, hingga tiba di Bondowoso. Pabrik gula Sembagus di sebelah kiri. Ini kita masuk di pusat pemerintahannya, Kecamatan Sembagus. Dan hari mulai gelap ya, matahari mulai terbenam. Sembagus. Kita tetap berada di jalan arah lurus ya, jalan raya Banyuwangi Situbondo. Lurus arah Situbondo Kota, belok kanan menuju ke arah Pelabuhan Jangkar. Nih, ke arah kanan Pelabuhan Jangkar. Pelabuhan Jangkar kurang lebih 3,5 km. Nah, itu bisa melakukan penyeberangan ke Pulau Madura, teman-teman. Baru saja kita melewati di sebelah kiri, barusan ada Polsek Sembagus. Desa Pesanggerahan, Kecamatan Jangkar. Ya, Desa Pesanggerahan, Kecamatan Jangkar. Sudah memasuki wilayah Kecamatan Arjasa. Semakin malam ini pergerakan kendaraan
semakin terpantau ramai ya, baik kendaraan roda 4 maupun roda 2. Melewati sebelah kanan SMP Negeri 1 Arjasa. Kantor Camat Arjasa di sebelah kanan. Tuh, kendaraan roda 4 yang akan menuju ke arah Banyuwangi, mungkin ke arah Bali juga ini, ya. Tidak berhenti ini teman-teman ya. Tuh ya, foto gambar sunrise-nya juga tuh. SMAN 1 Kapongan. Koramil Kapongan sebelah kiri. Perjalanannya agak sedikit lambat karena memang ramai. Puskesmas Kapongan sebelah kiri, kemudian di sebelahnya ada Polsek Kapongan. Nah ini perempatan Taman Lonceng ya, persis di perempatan Kapongan. Nah ini apabila ke kiri itu menuju ke arah Juglangan Panji Kapongan menuju arah Cermi ya, apabila ke arah kanan menuju ke desa, ke kecamatan Meranang. Kita akan lurus saja, teman-teman, ke arah Panji ya. Kantor Camat Capongan, Kapongan di sebelah kanan. Memasuki Panji. Selamat datang di Situ Bondo. Nah, ini di sebelah kiri ini adalah pabrik gula Panji, teman-teman. Ini sudah memasuki jalan dua arah ya. Nah, sekarang berada di jalan Basuki Rahmat Situ Bondo. Ada Mixue di sebelah kanan. Kalau ini pertigaan ya, lurus Probolinggo Pasuruan Surabaya. Nah, kita akan berbelok ke arah kiri menuju Bondowoso. Nih, kita belok kiri teman-teman. Ada lah, ayo lah, tamat lah.